Halo Cita. Aku mau kasih sedikit catatan buat kamu, mungkin kedepannya bisa lebih diperhatiin ya. Yang pertama, hit and flow-nya mungkin lebih diperhatiin lagi, karena tadi aku melihat ada beberapa part yang harus menjadi clean part kamu, tapi benar-benar lost gitu aja powernya. Jadi kayak yang harusnya cut. Jadi ada permainan hit and flow-nya, jadi jangan terlalu lost. Dan itu tadi beberapa part memang ada yang lost dan ada juga yang pas gitu. Terus kedua, ekspresi idling Sunmi sebelumnya aku masih kurang dapat, karena auranya masih benar-benar kan gini, konsumi itu auranya ada selainnya, ada kayak cantiknya gitu. Dan yang aku lihat kamu ini yaudah flat gitu aja, walaupun kamu berekspresi tapi ekspresi kamu ini enggak, belum dapat idlingnya. Itu yang kedua. Terus tiga, hati-hati sama yang namanya kamu mainin rambut gitu, karena aku ngeliatnya tadi kamu kayak terganggu banget sama rambut kamu. Gini ya, kalau misalkan kamu mainin rambut pakai tangan itu jangan terlalu too much gitu, karena tadi aku ngeliatnya terlalu too much mainin rambut pakai tangan. Jadi itu adalah sebuah salah satu basic attitude yang harus ada di dancer gitu. Karena kamu bukan idol di sini, kamu di sini ikut kompetisi dan harus ada attitude-nya. Dan which is itu gak bagus banget kalau kamu benar-benar sering mainin rambut belakang itu. Even itu gerakannya mungkin lebih better kamu kasih gerakan lain yang bisa menunjang performance. Paling itu aja sih catatan dari aku. Thank you, Cinta. Oke, thank you, Raisa. Selanjutnya untuk aku. Oke, halo Cinta. Ya, kalau dari aku, kamu cover Sunmi kan ya? Nah, setahu aku tuh Sunmi itu cover yang susah-susah gampang ya, karena dia itu tuh bukan cuman koreo aja, jadi tuh ada hit and smooth-nya gitu loh gerakannya, beberapa gerakannya ada hit and smooth-nya. Jadi kalau yang aku lihat tuh dari kamu belum dapet hit and smooth-nya gitu, cuman ya gerak koreonya aja gitu ya yang harus diperhatikan. Terus untuk pembawaan Sunmi memang benar masih kurang, tapi kalau dari aku lip sync sih sebenarnya udah oke sih kalau dari aku ya. Yang diperhatikan cuma pembawaannya aja sih, pembawaan sama kayak dari koreonya aja itu doang. Thank you. Oke, thank you.